Bapak Ibu sekalian, kita bicara banyak soal budaya. Ini rangkuman di mana budaya itu sesuatu yang diajarkan oleh ibu kita juga, bukan tetangga, tapi ibu dulu. Nah sekarang kalau ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu milenial ini banyak sekali yang sudah keluar dari budaya Malang. Kalau menurut saya, blonjo, biyenak ini pasar, ini sudah mulai pudar enak kebalen. Waduh, jangan kebalen, apa yang aduh sandal guru anyar kita juga online aku cok melani sandal nih bang, ini kebudayaannya hilang. Saya katakan saya jatuh sekali itu, termasuk maaf ya bahasa saya, Indomaret dan Alfamart itu sudah menghilangkan pasar rempiek. Tau pasar rempiek gak? Tahu. Ya pasar rempiek, kenapa dia makan rempiek? Gue ini gak ngerti pak, ya. Kenapa dia makan rempiek? Gak ngerti ya. Kemudian itu lain lagi mbak, itu nanti larinya ke pasar kaget. Ada. Itu kan contoh, makanya saya awali dari kata-kata bumi. Bumi itu tempat di mana kita tinggal. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika saya di Bali, saya mau belajar bahasa Bali. Ketika saya ada di Madura, saya belajar bahasa Madura. Ketika saya di Medan, saya mau belajar bahasa Medan. Ketika saya ke Sulawesi, saya mau belajar bahasa Sulawesi. Ketika saya keliling dunia, saya belajar beberapa budaya. Dan ternyata di Hanoi ada selamatan. Di Rusia kecil, di Kazakhstan, itu juga ada selamatan, ada napom. Luar biasa, di Kelantan, di Pineng, ada budaya bikin napom. Yang semuanya tinggalan dari kerajaan Majapahit. Besar negara kita. Nah, balik lagi kita ke budaya dulu teman-teman. Nah, ini PR kita. Nah, kalau Bapak Ibu jadi pemandu wisata, mohon jangan cuma mengajarkan. Mohon jangan cuma memberitahukan Bapak Ibu Kota Malang ini terdiri dari 900 ribu jiwa. Wes, lu pas lo pake. Waduh, saya juga belum tahu ya, tiba-tiba bapaknya. Iya kan? Iya, mau Malang ini saya kan tuh saya nggak sampai 1 juta. Lo kok bisa pake? Kok bisa macet? Karena banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa, banyak pendatang. Banyak yang nikah. Amin. Blok-blok. Ya, itu contoh jadi bumi. Ini adalah salah satu contoh bahwa Malang ini memiliki kekhasan tersendiri yang sekarang sudah mulai ditiru oleh anak Jakarta. Salah satunya Boso Walian. Tapi kemarin Boso Walian aja, jujur teman-teman dari setiap perihal yang kita bahas itu panjang loh, udeng itu bisa panjang. Ada sejarahnya. Ya, udeng yang saya pakai ini filosofinya adalah pertama adalah Uberto ben orang yang tidak lengkap, kamu harus bekerja supaya tidak gila. Harga diri dari seorang pria itu ada pada pekerjaan. Aku tukang sampah, mas, gak apa-apa, jaga tukang sampah yang baik. Aku mek set, mas, gak apa-apa ibuku ya set. Ya kan, makanya ada gawe pancing, sublukan, kukusan itu sudah lumrah. Tapi sekarang sudah tergantikan. Oke. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu sekalian mencoba untuk memetakan sebentar saja apa sih yang kudu sama dengan ini kayak apa? Sebelum nanti saya lari ke Badok, bahasa-bahasa Kiri, Prater, biasa dan Saras. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya ingin teman-teman simpel. Nggak bikin jajar, ya, nggak bikin jajar. Tapi saya ingin teman-teman kumpul, ya, tiap kelompok, ya. Kemudian saya berharap teman-teman bisa ya bisa membuat slogan baru untuk pariwisata budaya, bukan Kota Malang tapi pariwisata budaya. Misalkan kalau kita ngomong wisata Malang kan ada kata-kata beautiful Malang, wonderful Indonesia. Dan saya ingin budaya Kota Malang apa itu yang saya ingin teman-teman menciptakan dari kelompok tersebut ya. Slogannya apa terserah, budaya Malang itu ya misalkan budaya Malang maju terus, budaya Malang ulales untuk selamanya. Wah, sih gue keliru kafe ulales itu selalu untuk selamanya itu. Slogannya Umak Boys ya. Umak Boys Care. Kenapa kok pakai? Ya itu. Kayaknya mau ngomong. Oh, kok enggak itu kan ono-ono filosofinya, ono latar belakangnya, ada historicalnya khusus. Ya, kalau kita ngomong budaya dengan Umak Boys Care itu kan bahasa yang sekarang lagi kekinian. Nah itu kaum milenial memiliki istilah bagaimana slogan itu bisa diingat dengan tidak mengesampingkan Boso Walian yang sudah pernah dibuat oleh Gus Dur. Nah gitu. Nah tapi dengan bahasa singkat, Umak Boys Care itu boys kan keren istilahnya. Jadi
ketika kita mau ngarang, kalau kita melihat unak boys kan, itu maksudnya sebenarnya ngomong ke dia supaya dia punya punya rasa yang ya tadi keren gitu. Sebenarnya singkatnya seperti itu. Mudah diingat, terus ya ini simbol bersimbol. Budaya Malang, ojo lali ker, los. Ojo lali ker, los. Ojo lali ker. Ojo lali ker, ngiling-ngiling. Filosofinya apa sekarang? Kenapa kok ngambil ojo lali ker sampai ngiling-ngiling? Karena banyak budaya yang sampai sekarang ini kan kebarat-baratan. Semalangnya sih jarang dipakai. Kebarat-baratan, contohnya mah. Beautiful Malang. Ya kamu apa benar itu? Iya. Ini katanya bahasa Linggis. Bisa Linggis itu. Tahu. Wonderful juga bahasa Linggis. Kayak Bean BTW. BTW. Itu bahasa Inggris ya? Aslinya apa? Bali milik OTW. Ojo takon wae. Yito wis. Yito wis. Itu kenapa enggak dipakai Yito? Ya kan? Ya kan? Oh, baru ya, oh, ini. Nah, kata-kata eling-eling? Karena sudah dipakai tapi bodol tak pakai. Bawis itu artinya bodol istimewa, bodol istimewa. Wow. Jadi slogan yang kita tawarkan adalah Kakang Bayu, Podo Rahayu. Abis sama cerita Jumbo, kenapa Pak Jenengan sampai di komen dan slogan Kakang Bayu Rahayu. Selain kepelaut gitu. Be silent, bro. Selain bahasa Kiwalang, di Malang juga kita terbiasa menggunakan bahasa Ngoko. Ngoko Malangan, dan ini sedikit beda dengan basa Jawa nggih. Yeah. Kita ngomong Podo Rahayu bukan Pada Rahayu, tapi Podo Rahayu dengan virus O. Kakang Bayu, kita mengambil dari Kakang Bayu Kota Malang. Yeah. Kita dahulu memakai budaya Kakang Bayu. Jadi bukan Abdi Ukti, maaf ya, nggak benar banget. Kami sebagai penggiat budaya, kami berharap ayo ngawi bahasa ibu, mbak, mas, Malangan. Kemudian Podo Rahayu artinya sama dengan kita mengucapkan selamat, selamat pagi, assalamualaikum, kulonwon, assalamualaikum. Kita dulukan bahasa kita assalamualaikum. Karena itu berbicara tentang doa. Sama dengan Rahayu adalah salam kebaikan untuk kita semua, diri kita sendiri, harapan, doa agar semuanya baik-baik.